يسمو يا تعالى. اوكي استاذ، kalau kita tengok ustaz sekarang ustaz eh, orang cerita pasal nafkah. Orang cerita pasal nafkah. Kebanyakan yang saya tengoklah. Kebanyakan yang saya tengok dia bagi sekali belanja, tapi dalam belanja sekali yang dia bagi tu itulah duit api, itulah duit air, nak beli sayur, nak beli bahan-bahan dapur, susu anak, pampers anak. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak beza mana jatuh nilai dia nafkah untuk untuk seorang isteri itu. Jadi saya nak dapat pencerahan daripada apa ni, ataupun nak biar ustaz clearkan. Oh, dia bagi banyak duit tu tak tahu mana nafkah, mana hadiah. Berapa nilai yang sepatutnya untuk seorang isteri itu terima nafkah dia? Baik, molek-molek soalan. Dia bila kita kahwin dengan seorang perempuan, lepas akad nikah, dia wajib mas kahwin. Mas kahwin, okey. Nafkah tak wajib lagi. Okey. Dia mas kahwin wajib lepas akad nikah. Mas kahwin, okey. Bila wajib nafkah? Bila duduk berdua. Bila katakan minggu ini depan baru duduk bersama. Hantar daripada Kulai ke Batu Muar. Tak, contoh. Barulah wajib suami beri nafkah. Lagi tak hantar, tak wajib. Baik, nafkah tu apa benda? Banyak mana? Nafkah ni ada tiga. Yang pertama, makan minum. Makan minum. Yang kedua, tempat tinggal. Yang ketiga, pakaian. Pakaian. Ini nafkah zahir dia panggil. Makan minum sekurang-kurangnya wajib dua kali sehari. Dua kali sehari. Sehingga kenyang. Tak kira kuru gemuk. Maknanya yang memadai. Yang memadai. Sama ada dia nak makan pagi sekali, petang sekali, lepas dah mewajib. Tak berdosa dah suami. Atau makan pagi sekali, tengah hari sekali. Atau nak sapu pagi dua kali pun tak apa. Dia kira dua kali makan, itu wajib. Lebih pada dua kali makan yang kenyang, termasuk lauk dan air, itu sunat. Pahala lagi. Tapi biasa orang puan ni dia lebih dua kali. Mesti tengok malam-malam dia mata tidur dah, mulut kunyak lagi. Dia bangun tidur tengok mata dah buka lagi, mulut kunyak dah. Macam bini saya malam-malam kadang-kadang, "Bang, nak bagi makan ni?" Jom makan lagi kan. Jadi sekurang-kurang kita tahu dua kali makan kenyang, itu yang wajib. Kalau awak bagi sekali je berdosa. Pakaian pula dua pasang setahun. Dua pasang setahun. Tak ada kurang pada tu, haram. Mesti lebih daripada dua pasang. Tak, sekurang-kurang dua pasang. Dua pasang. Lebih sunat. Lebih sunat. Tak boleh kurang kan daripada dua. Kita beli yang baru dua pasang setahun. Dua pasang setahun. Dia mesti dua pasang. Mau minta sedekah ke, mau jadi toyo ke apa, dua pasang. Wajib. Wajib dua pasang setahun. Dua pasang, sepasang tu banyak mana? Tudung dalam, tudung luar. Baju dalam, baju luar. Kain dalam, kain luar. Stoking, selipar. Satu set. Sekurang-kurang. Tapi biasa orang puan lebih pada dua pasang. Biasanya kalau sekarang lebih. Tengok raya dia. Enam pasang, orang puan. Satu hari satu pasang. Tu yang duduk PPRT. Enam pasang. Nampak, suami pakai luar, zip pun tak ada. Jadi nak faham kau puan, dua pasang. Dan tempat tinggal sama ada sewa, buat sendiri, membeli sendiri, tak ada kira. Rumah mewah, rumah murah, semua boleh. Asalkan layak seorang isteri duduk situ. Ada tandas situ. Jangan duduk rumah comel tapi kena mandi di masjid. Tak ada. Di kau puan, ada dah situ. Benda-benda yang wajib. Cat tu tak wajib, kapet tu tak wajib. Itu sofa tak wajib. Rumah yang ada tingkap, ada tutup, ada air, ada api, ada selamat. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Itu yang penting. Itu. Jadi kalau kita dah bagi, kalau kira sekarang lah apa belanjaan orang puang ni, makan minum pun semua RM2,000 lah sebulan lebih kurang. Lebih kurang RM2,000 sebulan. Jangan kurang lah. Jangan kurang. Itu kalau perempuan biasa. Kalau kita kahwin dengan anak raja, makan dia kena macam anak raja. Contoh dia makan manis 500 hari. Wajib kita beri 500 hari. Siapa suruh kahwin anak raja? Nampak? Dia lagu tu. Bagai.